Ya, dari pihak kepolisian mereka tidak kasih tahu ke pengacara, dan kami pihak keluarga juga mereka tidak sempat kasih tahu ke kami, maka kami bingung. Kami kemarin hari Jumat itu sempat mau antar makanan ke Makobrimo, karena tahanan, 7 tahanan ini beda-beda. Jadi kami dari keluarga mau antar makanan ke Makobrimo. Bikin dari Makobrimo sana sudah, orang bilang, ah ini tahanan di dalam ini tidak ada orang. Jadi coba pergi cek di Polda sana. Jadi kami kemarin tuh pergi ke Polda lagi begini, dari pengacara dong telepon. Ah, mereka sudah dikasih pindahkan ke Kalimantan Timur begitu. Dari situ kan langsung, ya pikiran yang baik itu sudah tidak ada lah. Cuma stres, menangis di jalan itu datang. Tapi setelah tiba di rumah, kami cek baik-baik. Begini memang mereka sudah diberangkatkan ke sana. Kemarin keberangkatan, mereka pergi sampai di, mungkin sudah di bandara, mereka komunikasi. Penyidik komunikasi sama saya bahwa mereka ada antar Dr. Tabuni dengan rombongannya ke Kalimantan Timur. Baru saya katakan kepada penyidik, kenapa kalau mau bawa mereka tidak kasih tahu kepada kami keluarga. Terus mereka sampai di sudah tiba di Kalimantan, mereka telepon lagi. Telepon bahwa dorang, mereka sudah kasih tahu ke pengacara. Sudah kasih tahu ke pengacara bahwa kami mau hantar Dr. Tabuni dan rombongannya ke Kalimantan untuk, karena sel-sel dari Papua full. Jadi mereka bawa ke Kalimantan. Kalau pengacara dorang, saya komunikasi, dorang juga bingung. Karena mereka juga tidak tahu kalau sudah sampai di bandara, baru mereka telepon ke pengacara. Baru pengacara dorang kaget. Baru pengacara dorang kasih tahu ke masyarakat bahwa mereka sudah ambil Dr. Tabuni dan rombongannya sudah berangkat ke Kalimantan. Baru kita pergi ke bandara, kita sudah terlambat. Mereka sudah berangkat. Hari Jumat sekitar jam 11 itu kami ke Polda. Sampai di Polda, petugas apa kepolisian mereka bilang apa hari Kamis itu Stephen Itlay dan Ferry Gombo sudah dipindahkan ke Makobrimob hari Kamis. Jadi kami dari situ langsung ke perjalanan ke Makobrimob. Dalam perjalanan tuh kami ditelepon sama pengacaranya, terus mereka bilang apa kalau kakak Stephen dan yang lain-lain ada 7 orang mereka diberangkatkan tadi pagi. Kami tadi sempat pergi ke bandara tapi nomor para penyidik sudah tidak aktif lagi, kemungkinan mereka sudah di pesawat seperti begitu. Jadi kami tidak sempat ke Makobrimob, kami langsung pulang. Jadi kami juga tidak dikasih tahu, tidak ada surat ke keluarga. Tahanan saja sudah apa buat kami kayak terpukul, shock, dan kami kaget begitu. Dan sekarang lagi mereka harus dipindahkan tuh kayak bingung, mau artinya mau mengadu ke siapa, sedangkan pengacara saja mereka bisa tidak tahu gitu. Jadi kami sendiri bingung mau bikin apa, mau ini ke siapa begitu, terpukul, sedih, dan lain-lain, was-was. Terima kasih dari saya. Setelah terjadi penangkapan itu, ya hal yang sama juga, sedih dan menangis, tapi begitu sudah, maksudnya mau, ya kita mau bilang Tuhan tidak ada juga, sama saja, tidak ada pertolongan. Jadi kami dari keluar itu berusaha antar makan sampai ini, tapi tidak ada ruang untuk kami bisa masuk ke dalam. Sampai mau bagaimana, sudah tidak ada kata-kata untuk bicara sudah. Tapi ya setelah rumah kasih pindah ke sana, itu sudah tidak ada, untuk pribadi saya sudah tidak ada harapan lagi mau minta pertolongan ke siapa begitu. Jadi yang ada tuh menangis saja. Apalagi setelah rumah kasih pindah kan pergi ke pengacara, ini bagaimana, ada pemberitahuan atau tidak? Pengacara bilang, ibu kami tidak tahu. Kemarin dari di sini saja, kita mau pergi ketemu kita punya suami saja susah. Antar makan ke sana juga susah. Orang berusaha untuk
tolak kita begini begini macam bilang bau macam tolak pak bawa ke polda ke apa mas masa kita istri yang beli makanan ke sana susah sekali mereka tolak kita apalagi kalau mereka bawa keluar ini bagaimana. Mereka itu harus bersatu, orang harus kembalikan mereka, 7 orang itu. Mereka harus dikasih kembalikan ke tanah air supaya mereka mau bikin apa, yang penting intinya di tanah air begitu. Tidak perlu di sana, karena kami mau antar makan, kesehatan seperti apa, kami buta dan ya kami juga bisa jatuh sakit lah. Kami juga bisa jatuh sakit karena kami tidak tahu situasi di sana seperti apa dan di sini. Kalau di sini tuh menurut kami aman-aman saja, yang penting intinya mereka punya tanah begitu. Kami minta sekali dengan tegas kalau mereka harus dikembalikan begitu, ketujuh tahanan harus dikembalikan karena hukum yang berlaku di Papua sama di Kalimantan sana sama begitu, bedanya di mana mereka harus disidangkan di sana. Kalau memang mereka bilang masalah keamanan, saya rasa kami lebih khawatir keamanan di sana daripada di sini begitu, untuk keselamatan mereka, makan minumnya mereka, kesehatannya mereka di sana seperti apa. Jadi kami minta untuk dalam 1 minggu ini mereka harus dikembalikan ke keluarga, ke tanah air untuk disidangkan dan yang lain-lainnya harus di tanah air.